一度だけの恋なら君の中で遊ぼう、わがままのキスはしよう。えわ、フレイヤー itu watak utama tau dalam Macross Delta 2016. Tapi nama dia bukan Freya, itu membawa watak saja ya. Apa khabar? Kamu baik. Orang Jepun ke bukan ya? Ada bersama kita hari ini dan juga dua rakan yang lain, Cik James dan juga kita ada juga Cik Mama Izal. Sila ke depan sikit. Hari ini saya ingat kau orang Jepun, jadi berada kat sini Zera. Itu ada kan? Dengan kostumnya cantik. Dengan kostumnya betul lah. Inilah Macross sama pedanya. Hari ini kita tak ada Mopeda, kita ada hanya Macross saja. Oh, Macross saja. Nampak saya ini bukan hobi saya. Betul. Sabar minggu kita bawakan figura asyik berbeza. Okay. Kalau minggu lalu Transformer, hari ini Macross. Yeah. Kita nak tanya sikit Encik James, mulakan sejarah Macross ni. Kita tahu daripada Jepun ya? Dari Jepun. Tahun 1982, Studio New menghasilkan satu animasi yang berbeza lah dari masa era dia lah. Dia ada yang perbezaan dia ada tiga ciri lah. Satu ialah dia pesawat pesawat pejuang dia boleh bertukar lah dari kapal terbang ke setengah robot dan kemudian pada robot lah. So dia punya beza sikit dan kemudian dia praktikal. Kemudian dia pun kapal induk dia pun boleh transform. Kata ini bernilai hampir RM1,000 juga. RM1,000 lebih mahal. Sebab kalau plastik dan besi itu pasal sebab dia komponen dia, pembuatan dia tu kan sangat sangat detail. Zira, kalau beli benda macam ni, saya pernahlah beli ni untuk anak sebenarnya. Tapi bila dibeli, masalahnya adakah dia perlu dipasang dengan teliti satu-satu tu, ataupun dibeli memang terus jadi begini, macam mana tu? Bergantung pada company yang buat. Kalau macam kalau dulu company dah lama, dia ada Yamato. Yamato memang dah siap lah. Kalau sekarang ni yang dah terbuat Acadia dengan Bandai, itu dah memang dah siap lah. Kalau macam yang Cik cakap kata yang pasang tu model kit. Itu lain pula. Banyak ada punya ni. Ada sendiri memang peminat setia Macross. Dengan kostumnya begini kan. Antara koleksinya yang di hujung sana. Sejak bila mengumpul ni? Mungkin 2 tahun yang kebelakang. Ini mana dapat koleksi baju? Ini dapat dari online. Online. Ini apa kita namakan koleksi ni? Okey, ini kostum Blau Bloom Freya Wion. Kostum Blau Bloom. Blau Bloom. Blau Bloom. Blau Bloom. Oh, okey. Ini satu watak dalam Macross Delta 2016 Okey, kalau tengok dalam koleksi banyak-banyak ni, yang mana yang paling menarik dan juga ada orang kata yang paling mahal lah. Nak tahu juga. Nak kata paling menarik sebenarnya kalau pada saya lah yang paling ada sentimental value adalah yang kapal besar ni lah. Kapal besar lah. Sebab dalam kereta dalam 82 ingat baru ada 2 production. Yang ni yang paling latest lah. Yang terbaru lah. Apa kita namakan ni? Macross. Macross. Kapal Macross lah. Ini kapal dia sebenarnya. Ada title dia memang tentang kapal inilah. Kehidupan semua anak kapal itu. I see. Daripada tahun 1982 mula diperkenalkan Macross ni. Okay. So, tahun 82 bukan dari Amerika. Ada orang salah. Bukan dari Amerika. Asalnya Jepun. Jepun. Studio New yang buat. Dan kemudian dia punya designer tu Shoji Kawamori. Dia design benda-benda pesawat ini. Siap ada buku lagi ya. Tengok buku macam mana nak Kalau kita nak bezakan dari segi koleksi yang begini dan juga karakter yang begitu, dia dari segi harga dia sama ataupun bagaimana? Mana satu lebih dia tumpuan? Dia different range. Ada yang murah kan sampai mungkin RM50 ke. Yang model kit pun lebih kurang 30-50. Tapi bila sampai yang ada besi tu mahal. RM1,000 lebih tu. Jadi Zera bolehlah mula nanti lepas ni. Itulah, tak salah nak pakai kostum ni juga. Ini yang penting. Minggu depan. Kisah sendiri macam mana? Kalau tengok dalam banyak-banyak figura asyik, Transformer yang kebanyakannya peminat yang ramai kan. Tapi Macross ini salah satu pilihan anda, kenapa? Apa keunikan dia? Satunya sebab dia punya genre lah. Genre dia kalau ikut masa tu, genre yang famous, yang agak popular adalah dipanggil genre super robot. Di mana robot tu macam ada nyawa, ada pun kata ada magic. Tapi kalau genre yang Macross ni, dia dipanggil genre real robot. Di mana dia ada pilot. Dan pilot tu boleh mati.
Ha, so dia tak ada macam oh super power tak ada. Ha. Uh-uh. Dan kalau dia kena tembak, nasib tak baik, kena mati. Matilah. Ya, so dia lain seperti dia dalam masa tu. Oh. Kan kalau dia lain dia hayat dia panjang kan? Takkan mati. Ha. Ada kuasa sakti lain. Tak ada kuasa sakti ya. Jadi kalau skill pada dia realistic, dia just cerita dia realistic. Realistic. So jadi logiklah, logik. Logik. Pertama kali saya dengar kartun yang begini, maksudnya karakter yang begini tak ada kuasa sakti dan terus mati. Dia ada lagu tema dia tak? Ada. Setiap episod dia tu. Tema setiap episod mungkin ada satu lagu tapi like dia lebih involve story nya. Okay. Yeah, story nya. Jadi dia boleh mengingati berapa banyak lagu. Salah satu yang tadi lah. Salah satu yang tadi. But like setengah-tengah je. Ya, dan mungkin 2-3 lagu saja. Kebanyakan koleksi memang dapat daripada Jepun lah. Ya, Jepun. Kemudian lagi satu ciri Macross tu dia ada dalam ceritanya dia ada love triangle. Okay. Dia mesti ada love triangle. Macam tu. Dan kemudian dia pun ada lagu. Lagu memainkan peranan yang penting. Mm-hmm. Sebab kebanyakan cerita kalau robot lah tentu perang dia. So yang berbeza Macross tu dia ada penyelesaiannya. Mm. Bukan secara peperangan. Dia akan bawa lagu tu dan kemudian dari lagu tu musuh akan apa ni, dia akan terkejut dan kemudian dia pun dia react dengan lagu tu dengan budaya manusia. Itu plot dia. Setiap kali episod itu plot dia. Tapi menarik ya, plot tadi saya dengar ada penyelesaian dia. Pasti ada penyelesaian dia. Penyelesaiannya bukan sampai perang sampai mati. Mereka akan berdamai. Ini mesti ada perdamaian akhirnya ya. Perdamaian. Okey. Kalau kita tengok Macross ni, watak utama. Kalau kita Transformers kita tahu antara watak-watak utama dia. Kalau di Macross ni mana satu yang kalau orang cakap pasal Macross ini mana satu watak utama? Pada generasi. Sekarang ada tujuh generasi dah. Berbeza-beza. Itu satu kelainan juga. Kalau yang mula dulu, yang kata Cik tengok apa, yang mula first tahun 80-an kan, yang tu apa, Hikaru. Hikaru, ya. Itu pun ending dia hilang. Hilang, ya. Pelik, ya. Yang kedua, Seven, is it? Lin Min Mei. Itu ada pertama Lin Min Mei. Tahu juga, ya. Cukup. Kalau dah jadi peminat, memang ikutlah. Dia akan tengok dari dia generasi yang terbaru. Okay. So bila dia suka itu dia akan ikut balik siri-siri dia. Okey, katanya ada aktiviti akan ni berkumpul nanti semua buat peminat. Kita ada exhibition dekat Mid Valley bulan Oktober 26-27 Asia Comic Con. Okey. Dekat Mid Valley Convention Center lah. Kalau nak tengok lebih, lebih tahu lagi kali. Boleh datang ke sana ya. Semua akan ada ya. So, bukan saja Macross punya figura tapi juga yang lain juga ya. Ada lebih lah, Ya. Kalau awak mungkin sebahagian. Ada sebahagian yang nak beli ke, boleh tak? Takut tak bagi. Tak. Baru-baru berjinak ke 2 tahun kan. Tak apa, ini satu hobi yang cukup baik juga. Okay. Terapi juga ya kadang-kadang. Walaupun mahal pun tak apa kan. Tapi kepuasan. Betul. Okey, terima kasih Cik James dan juga Izal dan juga kita punya Freya kita, Adele. Bersama kita menunjukkan koleksi hari ini Macross. Moga-moga apa yang dikongsi kita boleh menjadi satu panduan untuk orang yang baru nak berjinak nanti. Boleh, eh? Awak lah. Sampai kesudah tak juga. Okey, selanjutnya kita nak kemulakan seketika. Betul. Bikisan apa mengenai? Teater Tempatan Kembali Bernafas. Tema yang diangkat JKKN Melaka sempena Festival Teater Negeri Melaka 2019. Jom kita kemulakan. Silakan.